Hello, balik lagi di channel Cooking with Brilliant. Kali ini aku mau bikin terong lada garam. Cara pembuatannya sangat praktis dan sangat enak. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk kamu yang baru datang di channel ini untuk menekan tombol subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan resep terbaru. Bahan yang digunakan adalah 2 buah terong. Lalu ini akan kita iris tipis ya. Setelah itu kita akan rendam di dalam air garam selama kurang lebih 10 menit. Hal ini dilakukan selain untuk menambah rasa, juga untuk menghilangkan rasa ketar yang terkadang ada di dalam terong. Nah, setelah direndam selama kurang lebih 10 menit ya, ini akan kita keringkan lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya adalah 2 buah cabai merah, kita potong serong. Lalu ada daun jeruk, kita potong lembut ya. 3 siung bawang putih, kita cincang halus. Dan cabai rawit sesuai selera. Dan aku menggunakan tepung serbaguna. Ini untuk mereknya boleh merek apa saja ya. Campur tepung dengan sedikit air. Kurang lebih seperti ini ya, kekentalannya tidak terlalu cair, juga tidak terlalu kental. Goreng terong sampai kuning kecoklatan. Thank you.
Lalu kita panaskan minyak. Ini kita mau siapin bumbunya ya. Goreng bawang putih dan juga daun jeruk. Setelah setengah matang, kita masukkan cabai merah. Dan terakhir adalah cabai rawit. Setelah cabai layu, kita masukkan terong gorengnya. Ini dia terong lada garamnya. Gimana menurut kamu, Mam? Buat kamu yang gak gitu suka terong, boleh dicoba resep ini ya. Mudah-mudahan kamu suka. Sekian dulu untuk kali ini. Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye!